why you didn't... Unfortunate that we did not collect the 3 points. I think the team did enough to win the 3 points. We were by right leading 1-0. And I think after that was a little bit panic and stress in the team, and then other teams were putting in 2 more players. So I think overall we should have had the 3 points today, so that was unfortunate. But once again, I cannot say that the team did anything wrong with the exception. Once again, we put more goals today of the opportunities that we have. The latest news, and now I'm the reporter, I give you news. Bayangkara did not get license to play next week in Jakarta. So at the moment we are discussing with Bandung police, but don't ask me, ask Ramji Brahma if we can get approval to play in Bandung. Yeah, so this is hot news, eh? Just off the press. Sekali lagi saya mau bilang makasih banyak untuk Persib sama Madura. Kenapa? Karena hari ini kita bisa lihat satu pertandingan yang cukup bagus, satu pertandingan di mana ada banyak kesempatan. Babak pertama, mungkin menit 20-25 kita kontrol game bagus sekali, tapi habis itu Persib ambil dominasi lebih banyak peluang. Persib ada banyak peluang, dan terakhir dia bisa dapat gol dari penalti. Sekali lagi, saya tidak tahu, mungkin karena kadang-kadang pemain-pemain sedikit capek, kita coba rotasi hari ini, hari lagi. Saya lihat mungkin bahaya sekali, lain kali mungkin kita harus fokus ke seperti biasa yang dulu. Hari lagi, kesempatan besar untuk beberapa pemain yang kita masuk. Habis 1-0, kita ganti 2 pemain karena kita mau lebih cepat pertandingan. Beto sama Alfa masuk dan bikin kita jauh lebih sharp dan lebih cepat. Dan terakhir, Zul masuk. 1 gol cukup bagus dan cukup nice. Sebelum yang itu kita ada 1 chance sama bagus sekali dan kontra attack dan kita kalah 1 gol. Lagi-lagi sebagai pelatih saya senang sekali, atmosfernya top. Bogoto sudah biasa bikin atmosfernya bagus sekali. Persib main bagus sekali, kita harus jujur. Kita kurang kita dalam menyatakan beberapa peluang seperti yang sudah di menguasai pertandingan, memiliki banyak peluang untuk juga kita untuk menangkan pertandingan, sedangkan di pihak lawan mungkin kita tahu beberapa peluang yang kita dapat, tapi mereka bisa maksimalkan dan itulah kita harus fokus ke depannya untuk 90 pertandingan mungkin lebih dari itu ke depannya karena kita bisa berubah lebih baik lagi, karena kalau kita lihat pertandingan sekarang dengan pertandingan sebelumnya mungkin kalian juga sepakat dengan kita sudah melakukan lebih dari yang kemarin kita tahu. Kita masih belum bisa memanfaatkan peluang ini. Mengenal hasil yang kita dapat sekarang, kesalahan juga awal dari saya juga, kita bisa balas gitu ya. Semoga ini pelajaran buat tim pribadi ke depannya, tim saya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.